Masih belum dikasih materialnya nih guys. Yes, dapat lagi material apesnya. Gue udah bilang kan, ini akun paling hoki di antara 4 akun nih guys. Alright guys, bagaimana semua gue paham. Nah, di video kali ini gue akan kejar Pandan Duck nih guys. Ini adalah saatnya kita menjadi legend nih guys. Dan di sini kan di akun kedua gue ada Evodet nih guys. Menurut teman-teman kira-kira cocokannya pendan yang mana ya untuk pendan duck ini ya guys ya. Gue masih bingung nih. Semua bagus-bagus guys. Inceran gue untuk pendan baru itu adalah Titanium Scarecrow Helm. Terus ada Kitten Diamond Pants Gun. Nah ini keren juga nih guys. Bisa pilih maju mundur tapi ada efek berbahaya. Cuman masalahnya adalah maju mundurnya itu nggak bisa pilih area nih. Nah ini yang jadi problem buat gua sih guys. Jadi mungkin gua nggak kejar yang Kitten Diamond. Yang Bubble Scarecrow Invitation Card gua udah ada yang versi biasanya. Nah ini ada versi Duck-nya nih guys. Versi Duck-nya menurut gua nggak begitu beda jauh. Jadi mungkin gua kagak kejar. Kecuali teman-teman belum punya Bubble Scarecrow Invitation Card ya, teman-teman boleh kejar versi Duck-nya nih guys. Terus yang lama nih, yang lama ada Diamond Subdim Copy Drone. Nah ini gue tertarik untuk kejar ini karena gue belum ada pendan ini di akun ini. Di akun yang lain juga belum ada sama sekali pendan Diamond Super Dimensi Copy Drone. Ini pertama kalinya gue lihat nih guys. Nah, jadi gue kelewatan ya teman-teman ya. Terus ada Cell D10 Defense Drone, ada ginian. Nah ini bangun tambahan landmark, defense kurung penjara, serangan. Oh ini defense-defense gitulah ya guys ya. Kalau defense-defense kayaknya enggak sih. Kayaknya gue kejarnya Diamond Subdim Copy Drone dulu ya guys ya. Terus di bawah ada Curse Electromagnetic. Yang menurut gue kayaknya gue enggak kejar. Terus Biscuit Travel Helm. Kayaknya enggak kejar juga. Excel King Sky. Ah, Warp Cruise. Warp Cruise nih oke juga nih guys. Warp Cruise ya teman-teman ya. Jadi ya kita kejar dulu ya guys ya. Daripada banyak bacot, diamond cuma 16.000, jadi nggak bisa pilih banyak-banyak. Pilih sesuai apa yang dibutuhkan doang nih guys. Oke, langsung aja kita gas. Let's go. Yang pertama, kita langsung aja ke sini. Wow, ini ada 3 material loh guys. Ini udah kayak kejar kartu aja nih guys. Ini bakalan dajal nih kayaknya nih. Coba ya kita coba. Sekarang 50 diamond. 16.200 nih guys. Oke, kita coba lihat ya, 16.250 lah kurang lebih seperti itu. Dan kita coba buka dulu. Dan belum ada materialnya sama sekali yang muncul nih guys. Wah, ini merepotkan. Nah, ini dapat pancingan sebiji. Wow, ada 3 bersinar. Kita lihat apakah dapat 2 kucing. Sayang, bayangan kucingnya cuma 1 nih guys. Ini kucing imut ya teman-teman. Di sini kita coba buka lagi. Wow, baru 1 material kucingnya dan semoga aja dikasih material A yang lainnya. Tapi sayang masih belum dapat juga nih guys. Wow, ini sedikit lumayan dajal nih guys. Padahal ini akun yang menurut gua di antara 4 akun. Nah, ini di antara 4 akun, akun ini yang paling hoki nih guys. Oke, kita coba buka lagi. Masih belum dikasih materialnya nih guys. Yes, dapat lagi material apesnya. Gua udah bilang kan, ini akun paling hoki di antara 4 akun nih guys. Ya, semoga aja dikasih mudah. Kita masih melihat untuk material A-nya. Material A-nya sedikit sulit ya guys ya, karena material A-nya itu 2 macam. Satu pancingan mainan, satu lagi pancingan ikan nih. Dan pancingan ikan udah ada. Pancingan mainannya masih belum ada nih guys. Kita buka lagi Milesia one by one lagi. 5 poin lagi, sedikit lagi. Perlukah kita joget-joget family? Kita coba joget family dulu dong. Kita joget family di Nastar. Nah ini dia nih, dapat 300 diamond teman-teman. Pastinya yang pemula harus join di family yang aktif nih guys. Supaya teman-teman bisa dapat level 10. Dapat kotak pendannya juga dan dapat diamondnya. Oke, kita coba buka lagi di tengah. 50 diamond, kita lihat lagi nih guys. Wow, Cipuy udah dapat nih Cipuy nih. Wih, gua masih belum dapat juga nih. Di sini agak bersaing ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman cepat-cepat kejar, di sini banyak banget orang yang masih ngejar nih guys. Jadi kalau misalnya sama-sama ngejar tuh takutnya nabrak-nabrak. Oke, dapat yang pancingan tengah.
yaitu pancingan mainan. Kita kurang satu lagi pancingan mainan dan satu lagi pancingan ikan supaya bisa dapat es pertama kita nih guys. Wow, ternyata agak sulit ya guys ya. Pancingan mainannya udah keluar lagi. Kita butuh yang penting A plusnya beres dulu deh. A plusnya baru 2. Itu artinya belum ada 1 S loh guys. Belum ada 1 S udah habis sekitar 2000. Dapat pancingan mainannya lagi. Dapat pancingan ikan. Sekarang berarti gua udah bisa dong ya. Udah, nah, dapat lagi material plusnya. Udah bisa tuker ke material S. Tapi kita tunggu dulu. Jangan dituker dulu ya guys ya. Kalau memang akunnya udah hoki mah hoki aja ya guys ya. Kemarin gua pekejar pakai akun ini. Dapat pendant tuh sekitar 3000 diamond nih guys. Tapi yang kali ini kayaknya nggak bakalan 3000 diamond. Ini 16.250. Sekarang udah 14.250 nih guys. Berarti udah habis 2000 diamond. Cuma dapat 1 S. Wow, ini agak sedikit sulit ya guys ya. Kita coba buka lagi dan semoga aja dikasih material A plusnya sebiji lagi nih guys untuk mengejar S kedua kita nih. Nah, kita coba lihat lagi. Ayo dong material A plusnya dong, munculin dong GM, tolong please. Waduh. Kita butuh material A plus, kita butuh kucingnya, bayangan kucing. Aduh, 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 cuma dapat mainan kucing doang nih guys. Ini pancingan-pancingan mainan ya teman-teman ya, buat kucing gitu loh. Supaya kucing itu bisa main-main. Oke, Lucky Millage-nya sampai habis belum dikasih lagi. Jadi kita buka lagi 50 diamond ya teman-teman. Aduh. Mainan terus ya teman-teman, mainan terus dan ikan. Mungkin kita harus tuker dulu kali ya. Kita tuker dulu deh. Kita balik tuker ke material es kucing dulu. Kucing hitam nih, kucing tetangga nih guys. Dan kita butuh 3 lagi. Kalau misalnya teman-teman minimal kejar yang lama. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kejar yang baru, butuh 5 nih guys. 5 itu berat nih kayaknya ya. Berat loh guys. Dan kita akan coba ambil dari material A plus aja, yaitu bayangan kucing ya. Ayo dong, material A plusnya dulu sebiji aja. Sebiji lagi deh, sebiji lagi, oke ya. Wow, diamond tinggal 12.800. Yes, dapat lagi untuk yang kucingnya. Nice, nice banget. Berarti udah bisa tuker kayaknya nih untuk material S yang kedua ya guys ya. Wow, kita jual dulu, udah penuh lagi ya. Balik dulu ke depan, kita ambil material S yang kedua kita. Berarti kurang 2 S lagi kalau misalnya mau kejar yang lama nih guys. Joget family dulu yang penting. Nah, ini joget family. Buka dulu, nanti kita test drive ya teman-teman. Kita lihat, kita tes ke kartu duck-nya juga nih guys. Nah, kartu duck, kartu dead. Pendant duck ditaruh di kartu dead. Nah, itu dia kira-kira jadi lebih GG atau enggak nih guys. Oke, kita akan melihat seperti itu. Dan kita coba buka lagi Malaysia dulu. Ini 3 langsung aja lah. Lama soalnya buka satu-satu ya guys ya. Widih. Belum dapat, belum dikasih ya guys. Yes, dapat material A plus dari Lucky Millage. Nice, nice banget. Ternyata yang satu-satu lebih hoki dibandingkan kalau teman-teman langsung buka 3 loh guys, atau buka 10 itu kayak gak mungkin gitu lah untuk teman-teman bisa dapat. Kalau buka 10, woi, yang 15 jangan. 50 diamond aja ya. Nah, kita coba buka lagi, semoga jadi kasih material A plusnya dong, please. Material A plusnya. Gue pikir gua, ternyata bukan gua namanya di atas. Ya, sayang banget. Wansgi, udah dapet materialnya juga. Cipuy dapat lagi. Cipuy ini hoki nih guys. Kita lihat dari tadi, gue liatin udah berapa kali dia dapat ya guys ya. At least 2 kali loh. Oke, nama dia muncul ya. Dan semoga aja dapat. Aduh, masih belum. Ya, material A biasa doang ya guys ya. Banyak di spam material A-nya. Dan semoga aja material A plusnya segera di spam lagi. Ini udah diamond gue 11.500 nih guys. Wow. Dari 16.000 loh guys.
Hampir 5.000 habis, guys. Ini jangan-jangan bakalan habis sekitar 10.000 kalau misalnya teman-teman pengen kejar pendan duck yang baru ya, guys. Satu kali lagi. Dan waduh, masih belum dikasih Lucky Militia dan kita akan beralih ke 50 diamond lagi ya, guys ya. Nah, semoga aja dapat kucing lagi dong. Kali ini cukup mandek. Mandek banget ini. Wow, kalau misalnya teman-teman diamondnya cuma sekitar 5.000 sih, kayaknya nggak dapat ya, guys ya. Takut nggak dapat ini. Ini drop rate-nya dajal sekali. Waduh. 10.600 posisi diamond gua. Hampir 6.000 habis ya. Wow. Masih belum dapat loh, guys. Sama sekali nggak dikasih baik material A-nya ataupun material apesnya. Semoga aja kali ini dikasih material apesnya. Lucky Millnya sudah penuh lagi aja nih, guys. Udah habis 6.000 diamond loh, guys. 6.000 diamond baru 2S. Jadi ini sulit ya, guys ya. Berarti bener kalau misalnya teman-teman mau kejar pendan utama, pendan baru ya, guys ya. Teman-teman perlu habis sekitar ya 10.000 diamond lah. Kurang lebih seperti itu. Dan kita akan coba buka dulu Lucky Millnya. Tapi kadang-kadang kita kan agak dajal nih, 5.000 diamond pertama. Nah, nanti 3.000 diamond yang terakhir, kadang-kadang ya 3.000 diamond berikutnya itu malah teman-teman bisa dapat. Jadi mungkin di kita 8.000. Nah, dapat material plusnya lagi. Nice. Berarti udah 3S. Kurang 2S lagi. Kurang 2S lagi. Ini repot juga ya, guys ya. Kurang 1S sih kalau misalnya gua kejar yang lama dulu. Gua kejar yang lama dulu deh. Nanti yang baru menyusul ya, teman-teman. Kita coba buka dulu. Baru dapat pancingan-pancingan doang. Pancingan ikan sekarang, pancingan mainan juga udah bejibun, udah banyak banget. Yes, dapat lagi material aplesnya. Gua balik dulu dah. Gua tuker dulu SQ-nya, terus joget dulu deh family-nya, terus udah gitu ya abis ini kurang satu lagi material aplesnya. Udah dapat nih untuk yang lama ya, guys ya, untuk pendan lama. Kalau misalnya teman-teman kejar pendan lama kan cuma butuh 4S. Oke, kita joget dulu family. Wow. Diamond gue udah 9.700 nih. Kayaknya kejar satu pendan aja udah susah banget ya, guys ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, teman-teman harus milih lah yang terbaik yang mana nih, guys. Ya, karena ini sulit, bukan event yang mudah. Kita coba 50 diamond lagi. Semoga aja langsung dikasih dong kucingnya dong. Kucing GM. Kucing. Iya. Kucingnya dapet dan akhirnya gua dan event nih, guys. Mantep banget ya, guys ya. Kita akan ambil Dark Diamond Subdim Copy Drone dulu. Kenapa? Karena ada defense efek berbahayanya. Gua ambil aja Dark Diamond Subdim Copy Drone. Nanti baru dipikirkan lagi ke depannya. Masih ada diamond sekitar 9.000, mungkin gua kumpul-kumpul dapat 10.000-an bisa dapat satu pendan lagi nih, guys. Oke, kita ambil dulu yang Dark Diamond Subdim Copy Drone-nya dulu nih, guys. Waduh, semoga aja ini jadi berkah nih ya, teman-teman ya. Oke, semoga berguna maksudnya gitu loh, guys. Oke, jadi begini aja video gua kali ini ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, guys. Oke, guys. See you guys in the next video, guys. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram, Facebook, dan TikTok gua nih. Mana tadi, mana yang gua dapat kok kagak ada? Ini loh, gua mau upgrade loh. Kok hilang? Oh, ini di sini ya. Oke, see you guys. What up?